Kok kamu menangis? Tediku. Tediku hilang. Tedi, memangnya hilangnya di mana? Aku tidak tahu dia pergi kemana. Hilangnya kenapa? Aku tidur semalam, dia tidur di sebelahku. Tapi pas aku bangun, dia tiba-tiba tidak ada. Kukira dia ada di atas. Ternyata dia hilang. Dia hilang. Ya ampun, Kathy. Gawat kalau begitu. Kita harus cepat-cepat cari Teddy, ya? Aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak ada juga. Nah, itu pasti Bu Guru. Dia akan menolongku untuk mencarikan Teddy. Halo anak-anakku. Apa kabar Ibu Guru? Memangnya ada apa? Teddy hilang. Teddy itu siapa? Teddy itu boneka beruang kesayanganku. Oh, ternyata boneka. Oh ya Ibu Guru, kenapa sih boneka beruang diberi nama Teddy? Begini kisahnya. Pada suatu hari, Presiden Amerika Theodore Roosevelt yang biasa dipanggil Teddy sedang berburu rusa di hutan. Wah, brengsek. Tembakanku selalu meleset. Nah, teman-teman. Kali ini kita akan berburu lagi. Di depan kita sudah ada sasaran yang paling empuk. Siapa? Tapi kali ini kita harus lebih baik lagi menembaknya. Agar bidikan kita tepat mengenai sasarannya dan tidak meleset lagi, Pak. Iya, Pak. Sasarannya harus tepat dulu, baru kita menembak. Nah, sekarang kalian siapkan peralatan dan senjata kalian masing-masing. Siap, Pak. Tapi yang muncul saat itu adalah seekor beruang. Jelas saja semua orang ingin menembaknya, karena kulit beruang bagus untuk dipakai baju hangat atau hiasan dinding, dan harganya sangat mahal. Wah, beruang! Tahan! Jangan tembak beruang! Kita harus melestarikan binatang beruang itu.
Ingat ya, kalian jangan menembak beruang itu. Binatang itu sudah langka. Justru kita harus melestarikannya agar tidak punah dari muka bumi ini. Presiden tadi benar, beruang tidak boleh ditembak, tapi harus dilestarikan. Presiden Teddy melindungi beruang. Presiden Teddy melindungi beruang. Hah? Wow, Presiden Teddy pelindung beruang. Nah, aku punya ide. Bagaimana kalau aku buat boneka dan aku namakan boneka Teddy? Hebat kan? Hah? Maka sejak saat itulah, boneka beruang itu terkenal dengan nama Teddy. Karena pengaruh Amerika sangat besar di dunia, maka boneka beruang itu tersebar di seluruh dunia. Begitulah ceritanya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan asal nama Teddy. Oh, jadi begitu asalnya dari sejarah boneka beruang yang bernama Teddy. Aku sekarang mengerti, Bu Guru. Nah, aku ingat sekarang di mana tempat Teddy tidur semalam. Sebenarnya yang mana sih? Aku jadi bingung.